Ustaz, kita boleh mulakan Ustaz, silakan. Okey. Sekejap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Kak Syida, Kak Niza dan ibu-ibu dirahmati Allah. Harap semua dalam keadaan sihat insya-Allah. Terima kasih Bonda Azhar ya. Baik. Jadi pada pagi ini kita teruskan pengajian kita dalam usaha memahami sabdaan-sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab beliau Al-Jami' As-Sahih. Pagi ini masuk dalam bab yang ke-84. Ya, betul 84 ni. Buku pada muka surat 491. Babul Hilaki wal Julus fil Masjid. Macam mana baris yang betul ya? Dalam buku tu Babul Hilaki. Okey, tapi sebenarnya kedua-duanya boleh dibaca ya, sama ada Babul Hilaki ataupun Babul Hilaki. Sekejap ya. Okey. Dia kalau kita lihat ulasan tu dalam bab bacaan ni kita tengok sorry dia tak ada kita kena tulis Fathul Bari. Fathul Bari. Okey kat sini. Ini masalah kat sini pula. Sekejap ya, saya nak kena bagi ada baris dulu. Kadang-kadang dia macam itulah. Yang ni tak ada baris. Sabiq. Mulanya atali. Entahlah apa masalah yang bahagian ni pula. Okey. Tapi dia tak ada baris lagi, Bu. Saya nak kena cari tempat tashkil dia. Oh, memang ada masalah. Ini bukan. Sekejap, Rashidah eh. So, okay, Ustaz. Take your time. Dia tak jumpa yang mana satu. Okay, yang ni? Yes. Ada. Babul Hilaki wal Julusi fil Masjid. Okey, sekarang ni kita nak baca hilaka ataupun halaka. Cuba kita lihat ulasan daripada Ibn Hajar. Dan dalam buku ibu-ibu tu dalam muka surat yang ke... Muka surat 493 dan 494 yang hujungnya. 493 yang bawah sekali. Dan masuk juga 494. Okey, baik. Caranya ialah bifathil muhmilah wa yajuzu kasruha. Okey, satu dulu eh. Kita boleh baca baris atas al-halaqa, namun juga boleh dibaca baris bawah al-hilaqa. Kedua-duanya dibolehkan. Wallam maftuhah ala kulli hal. Huruf lam tu macam mana pun di baris atas. Tak boleh baca babul halqa ataupun babul hilqa, tak boleh. Dia mesti baris atas sama ada babul halaqa ataupun babul hilaqa. Satu. Dan dikatakan bahawasanya perkataan al-hilaq ini dia asal daripada halqah.
kalau halqa ni satu, kalau hilab ini banyak. Halqa ni artinya bulatan. Kalau kita baca halqah bulatan, kalau kita baca halaq ataupun hilaq, itu namanya bulatan-bulatan. Ya, bulatan-bulatan. Okay. Dan juga bi'iskanillam ala ghairi qiyas wa huqiya fathuha aydan. Dan ada juga yang menyatakan boleh dibaca baris atas halaqah. Halaqah. Jadi yang lebih tepat ialah halqah. Lam tu baris mati ya. Halqah itu lebih tepat. Tetapi ada ulama yang membenarkan bacaan halaqah. Okay. Jadi biasa kita sebut halaqah kan? Halaqah ilmu, halaqah ilmu. Bolehlah baca halaqah. Cuma lebih tepat halqah. Tapi kalau banyak, boleh dibaca dua-dua, sama ada halaq ataupun hilaq. Okey, itu sebagai satu perkongsian maklumatlah cara bacaan dia. Bab bulatan-bulatan, bulatan-bulatan sembang, bulatan-bulatan ilmu dan juga duduk dalam masjid. Ya. Hadis ini disampaikan oleh Guru Bukhari namanya Musaddad daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala sa'ala rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Tadi sa'ala rajulun radhiyallahu an an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'ala al-mimbar. Ada seorang sahabat Nabi radhiyallahu an bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika baginda berada atas mimbar. Wa huwa tu artinya ketika baginda berada 'ala al-mimbar, atas mimbar. Apa soalan dia? Ma tara fi salatil lail? Apa pandangan Rasulullah tentang salat malam? Okay. Qala sallallahu alaihi wasallam masna masna. Salat malam ni dua rakaat, dua rakaat. Fa idza khashiya subha salla wahidatan fa awtarat lah. Fa awtarat lah ma salla. Sekejap ya. Fa awtarat lahu ma salla. Okey. Solat malam ini dua rakaat dua rakaat, apabila kita khuatir subuh akan masuk, maka kerjakanlah ia sebanyak satu rakaat sebagai witir terhadap solat yang telah kita kerjakan. Okay. So, saya di situ eh, itu ucapan Nabi. Ucapan Nabi itu sampai sini. Wa innahu kana yaqul, sesungguhnya Ibn Umar radhiyallahu anhuma berkata, innahu tu Ibn Umar ya, wa innahu kana yaqul, sesungguhnya Ibn Umar berkata, okey, ij'alu akhiru ij'alu akhiru salatikum witran, jadikanlah akhir solat kamu, akhir solat malam kamu itu witir. Ya, maknanya jadikan witir sebagai solat yang terakhir. Fa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bihi, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang perintahkan demikian, yakni kerjakan solat witir pada penghujung malam. Okey. Jadi itu yang hadis yang pertama, dan masalahnya hadis yang pertama ni ibu-ibu sekalian ya, dengan hadis yang kedua, hadis yang kedua pun sama je. Kalau kita lihat dalam muka surat 492 tu, sama je punya cerita dia. Masalahnya apa kaitan hadis ini dengan tajuk bab? Tajuk babnya ialah babul khilafi wal julusi fil masjid. Bab buatnya himpunan-himpunan ilmu dan duduk dalam masjid. Apa kaitan dengan hadis ini? Hadis ini sembang tentang salat lail, salat malam. Hadis ini sembang tentang pesan Nabi SAW untuk menjadikan salat witir sebagai penghujung salat. Okey, jadi apa kaitan dengan tajuk? Jadi kata ulama sebagaimana diulas oleh Ibn Hajar Al-Asqalani radhiyallahu an, kerana sebenarnya Imam Bukhari nak cerita inilah majlis ilmu halaqah halqah yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah, itu cerita dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang buat halqah ilmu,
Masa Nabi buat halqah itulah ada orang datang jumpa dengan Nabi dan bertanyakan soalan tadi. Jadi berdasarkan itu, Imam Bukhari pun nak kata boleh kita buat halqah dalam masjid untuk pengajian ilmu terutamanya. Okey, itu dia punya cerita dia. Inilah dia sebut. Wa arada al-Bukhari bihadha ta'liq bayan anna zalika fil masjid liyatimma lahu al-istidlal lima tarjama lahu. Dia nak ceritanya benda ini berlaku dalam masjid, sembang-sembang Nabi dengan sahabat tadi. Ini menjadi dalil bahawasanya boleh kita buat halqah ilmu dalam masjid. Ya, baik. Jadi sebenarnya tadi isu pun halqah ilmu dalam masjid ni. Habis tu kenapa nak bincang? Bukankah benda menuntut ilmu dalam masjid ni benda yang jelas dah. Nak bincang apa lagi sebenarnya? Okay, nak bincang tu kerana adanya hadis Nabi SAW yang melarang kita buat halqah. Itu cerita dia. Itu hadis riwayat Muslim di sini. Hadis riwayat Muslim tu ibu-ibu boleh lihat dalam muka surat 495 yang bawah sekali tu. Okey. Iaitu dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masjid wa hum silakun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke dalam masjid. Masa tu para sahabat sedang buat silak. Silak ni maknanya duduk asing-asing. Grup kat Syida mengaji sembang satu grup. Grup kat Iza sembang satu grup. Grup Bonda Azal satu grup. Grup Puan Syafini satu grup buat sembang. Nabi tengok datang-datang. Ish. Maknanya bukanlah saya kat Syida, kat Iza pun contohlah. Maknanya adanya grup-grup yang berbeza Nabi tengok. Maka Nabi SAW pun tanya. Faqal mali arakum izin. Kenapa saya tengok kamu semua ni duduk kelompok-kelompok? Tak duduk sekali. Kenapa duduk berasing-asingan? Okey. Jadi di sini menunjukkan bahawa Nabi tak suka adanya bulatan-bulatan yang banyak ni. Yang tu ada grup dia, yang ni ada grup dia, yang ni ada grup dia. Nabi tak suka macam tu. Menunjukkan dalam hadis ini. Tapi sekarang ni ulama' dah kata boleh kita nak buat khilafah. Satu, kalau kita nak buat majlis ilmu, satu tempat je semua orang dengar majlis ilmu tu. Sebagaimana sekarang lah kuliah maghrib sebagai contoh, itu pun memang tak ada masalah. Tapi sekarang ni kalau ada kelompok-kelompok yang berbeza, tiang ni belajar ilmu fikih, tiang ni belajar ilmu hadis, tiang ini belajar ilmu usuluddin, akidah, tiang ni belajar ilmu siasat asyariyah dalam masjid yang besar. Sekarang ni kita taklah di Malaysia, tak ada lah. Tapi di Mekah sebagai contoh, sini ada pengajian dia, Masjid Haram, sini ada pengajian dia. Jadi sebenarnya boleh tak mewujudkan pengajian-pengajian yang berbeza tu? Adakah ia dibolehkan? Maka ulama' ceritanya benda tu dibolehkan. Tak semestinya semua orang kena dengan kuliah yang sama je. Malam ni kuliah berkenaan dengan bagaimana membentuk negara yang aman menurut acuan Al-Quran dan Sunnah. Semua nak dengar kuliah tu? Tak ada, tak perlu. Kalau ada kelas-kelas yang berbeza pun silakan. Contohnya kalau masjid tu masjid besar macam Masjid Negeri Shah Alam, dia ada kuliah di kelas-kelas yang berbeza, silakan. Siapa nak masuk kelas ni boleh, nak masuk kelas ni pun boleh, nak masuk kelas ni pun boleh. Tidak ada masalah pun dengan kelas yang berbeza tadi. Yang Nabi tak suka tu yang hilang, yang duduk berasing-asingan itu. Macam mana? Innama kariha tahalluqahum ala ma la fa'idata fihi wa la manfa'ah. Yang Nabi tak suka tu kalau kita duduk kelompok-kelompok yang berbeza membincangkan perkara-perkara yang tidak yang tidak ada faedah. Yang tidak ada faedah. Jadi kalau benda tak ada faedah, maknanya bukan semua orang perlu mengaji ilmu fikih. Ada orang perlu belajar ilmu lain. Silakan. Bukan semua orang nak belajar ilmu akidah. Ada orang minat belajar ilmu bahasa sebagai contoh. Silakan. Jadi ada pilihan-pilihan dia tu. Itu kalau masjid yang besar. Tapi kalau masjid tu masjid yang tak besar, masjid kecil je, surau kecil, maka sebaik-baiknya ada satu je pengajian ilmu dan semua orang fokus kepada pengajian ilmu tersebut. Ya. Dan juga antara yang Nabi SAW tak suka ialah apabila pada hari Jumaat masing-masing duduk pecah-pecah tu. Buat halqah pada hari Jumaat sebelum solat, itu Nabi tak suka. Kalau dia buat dalam pukul 9 pagi, 10 pagi, okey.
Tapi kalau dah dekat-dekat Jumaat pukul 12 ke atas, baik-baiknya semua orang berada di saf masing-masing. Kerana bila kita buat halqah masing-masing, jadi dia takut nanti dia tak tersusun dengan baik saf hari Jumaat tersebut. Maka paling baik hari Jumaat, bila dah dekat-dekat Jumaat, semua orang duduk dalam saf masing-masing, fokus kepada ibadah salatu sunnah, membaca Al-Quran, selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun kalau penat berehat sementara menunggu waktu khutbatul Jumaah. Okey. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, sekejap ya, kita cari hadis. Oh, lupa ada hadis yang ni. Yang ini hadis yang rasa dah baca kan, yang tiga orang datang ke masjid Nabi masa Nabi tengah mengajar tu. Seorang duduk depan, seorang duduk belakang, seorang balik. Kita ada bincang kan? Okay, yang tu kita tinggalkanlah. Hadis itu pun menjadi dalil bahawasanya adanya halqah ilmu tu. Okay, tapi kita dah bincang. Kita terus ke depan. Masuk dalam bab yang ke 85. Babul istilqa fil masjid wa maddir rijli. Babul istilqa. Istilqa ni tidur terlentang ya. Istilqa tidur terlentang dalam masjid. Wa maddir rijli, dan bab kita kita hulurkan kaki ke depan. Maddi ni bentangkan. Sebenarnya bentangkan makna kita buka, kita julurkan kaki ke depan. Okay. Kalau dalam bahasa Indonesia tu menyelonjurkan kan. Penina kita apa menyelonjurkan tu? Artinya kita julurkan kaki ke depan ya. Baik. Jadi sekarang ni hadis ini riwayat Abdullah bin Maslamah guru Bukhari daripada Imam Malik tu, dan hadis ini berpunca daripada bapa saudara Abbad bin Tamim. Siapa tu bapa saudara Abbad bin Tamim? Cuba kita lihat dalam ulasannya. Bapa saudara Abbad bin Tamim ni namanya ialah Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Mazini. Sahabat Nabi ke tak? Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Mazini tu sahabat Nabi ke? Bibu cuba ya. Okey, saya baca dulu ya. Nanti Bibu cuba teka. Daripada Abbad bin Tamim, Abbad bin Tamim ambil hadis daripada bapa saudaranya Abdullah bin Zaid bin Asim, Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Mazini, bahawasanya bapa saudaranya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. So Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Mazini itu sahabat Nabi ke tak? Sahabat Ustaz. Sahabat kenapa? Sebab dia pada zaman Nabi. Apa bukti dari zaman Nabi? Dia melihat Nabi. Okey, baik. Jazakumullah khairan. Artinya Kak Liza tak tertipulah dengan soalan ni. Okey. Kadang jadi bila ya, sahabat ke tak? Sahabatlah dah tengok Nabi kan. Bahawasanya beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustalqian. Mustalqian inilah yang membentuk kalimah istilqa tu. Dia terbentuk dari istilqa. Maknanya baginda melihat baginda tidur terlentang dalam masjid. Wa bi'an ihda rijlaihi 'ala al-ukhra, dalam keadaan dia letak kaki sebelah kaki tu ke atas sebelah kaki yang lain. Mungkin kaki kanan letak atas kaki kiri sambil baring kan, terbaring. Kaki kanan tu atas kaki kiri. Okey. Itu satu maklumat. Dan kemudian maklumat yang kedua ialah Wa'an Ibn Shihab An Sa'id bin Al-Musayyib, atau boleh dibaca Sa'id bin Al-Musayyib. Dan daripada Ibn Shihab Az-Zuhri, ambil daripada Sa'id bin Al-Musayyib radhiyallahu an, qal kana Umar wa Uthman radhiyallahu anhuma yaf'alani dhalik, bahawasanya Umar dan Uthman pun pernah berbuat demikian, tidak terlentang, angkat kaki sebelah ke atas kaki yang lain. Di mana? Dalam masjid. Jadi ceritanya tidur yang demikian dibenarkan. Tak bolehlah kita tengok orang tidur macam tu di masjid, apa ni buat benda yang tak elok sebagai contoh. Tak. Benda tu Nabi buat, maknanya boleh. Ya, boleh dilakukan. Dan tak bolehlah kita nak kata ini dibolehkan apabila kita penat sahaja, bila kita terlalu penat, Nabi buat ni masa tu Nabi letih. Tak bolehlah kita nak
mengulas benda yang tidak ada dalam hadis. Artinya bila Nabi buat, benda tu dibenarkan. Ya, memang ada larangan sebelum tu, tapi tengok kata Abu Sulaiman Al-Khattabi radhiyallahu an, hadis ini menunjukkan bahawasanya larangan berbuat demikian telah pun dimansukhkan. Ya, okay, satu pendapat ulama, sebelum tu memang ada larangan, tapi ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama ialah larangan tersebut telah dimansukhkan, ataupun kemungkinan yang kedua, larangan itu sekiranya takut kalau tertidur demikian terdedah aurat. Jadi terutamanya kalau orang lelaki itu, kalau orang Melayu dia tidur dengan pakai kain sarung. Kalau benda tu boleh menyebabkan aurat terdedah, maka tak dibenarkan. Ataupun kalau kita pergi ke di Mekah tu, orang yang baru balik daripada umrah, dia pakai ihram. Jadi dengan pakai ihram tu dia penat, dia tertidur. Kalau benda tu boleh mendedahkan aurat, maka tidak dibenarkan dia tidur dalam bentuk apapun dalam keadaan menyebabkan auratnya terdedah atau orang boleh nampak aurat dia. Jadi di sini lebih tepat kalau kita katakan larangan itu tidak mansukh pun. Itu pun kata Ibn Hajar, asani aula min iddi'a'in nasakh. Larangan daripada tidur demikian tidak mansukh pun. Cuma larangan itu tetap wujud sekiranya aurat boleh terdedah, ya. Okey, itulah pendapat Al-Baihaqi, Al-Baghawi dan ulama-ulama yang lain. Baik. Kemudiannya ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, kita tengok ke depan sedikit. Bawah tu, okey, cuba ibu-ibu lihat dalam muka surat 499, ya. Bawah sekali. Perenggan kedua dan perenggan terakhir. Qala Abu Sulaiman Al-Khattabi. Sulaiman Al-Khattabi ni dia beliau pengarang kitab Ma'alimus Sunan, Syarah Sunan Abi Daud. Ma'alimus Sunan, Syarah Sunan Abi Daud. Siapa ada buku boleh buat catatan, ya. Ma'alim. Ma'alim As-Sunan. Saya type jugalah. Kok ibu-ibu nak ni, kan. Okey, ada dalam ruangan chat tu. Fihi jawazun ittika fil masjid wal ittija' wa anwa'il istirahah wa anwa'il istirahah. Hadis ini menunjukkan bahawasanya harus kita bersandar dalam masjid. Ittija' ni berbaring, berbaring, wa anwa'il istirahah, dan apa saja bentuk rehat itu dibenarkan dalam masjid. Kecuali dalam keadaan tidak sopanlah. Okey, selagi mana dalam keadaan sopan, berehatlah bentuk macam mana pun dibenarkan dalam masjid. Boleh tak kalau orang tu dia penat sangat, dia baca Quran sambil berbaring? Boleh, tidak ada masalah. Kada tak boleh baca Quran sambil baring? Boleh. Cuma yang paling baik sahaja baca Quran tu sambil duduk. Okey. Tapi kalau kita lihatlah perbahasan ulama, kata Imam Nawawi contohnya di dalam kitab At-Tibyan kot. At-Tibyan apa tu? Kitab yang menceritakan tentang adab dalam membaca Al-Quran. Maka disarankan cara baca Quran yang terbaik ialah dengan duduk. Kita duduk dengan sopan, itulah cara bacaan Quran terbaik. Tapi adakah mesti, bagaimana pula kalau orang tu dia nak berdiri? Adakah salah membaca Al-Quran sambil berdiri? Sedangkan bila kita salat, kita baca Quran tu dalam keadaan berdiri. Bukan masa rukuk, bukan masa sujud, bukan dalam keadaan duduk. Kita baca Quran sambil berdiri. Jadi sebenarnya tidak ada satu pun dalil yang jelas menyatakan bacaan Quran yang paling baik ialah secara duduk. Tak ada dalil yang jelas. Itu adab menurut pandangan ulama. Tapi ada orang yang mana dia rasa dengan berdiri itu nak lebih memberikan dia punya kekuatan ataupun lebih memberikan dia kesedaran, ya. Maknanya dia tak mengantuk, maka boleh berdiri. Ataupun dia kena baca Quran sambil berjalan. Kadang-kadang saya ni bila dah penat sangat, kan, kita dah baca Quran sambil duduk, kita dah mula mengantuk, kita dah penat, kita pun sambil berjalan kita baca Quran, pegang Quran ni, kan. Tidak ada masalah. Kerana kalaulah dengan itu kita boleh memberikan fokus, hilang mengantuk, maka kita baca Quran sambil berjalan, tidak ada isu. Dan sehingga terlalu penat, kita baca Quran sambil baring. Sebenarnya semua itu dibenarkan. Cuma isu yang difikirkan ialah boleh ke baca Quran sambil baring kalau kita pegang Quran. Padahal kita mat kali dah sambil baring baca Quran yang tak pegang Quran tu. Tapi maknanya dibolehkan sekiranya kita terlalu penat, ya.
Saya ingat masa sekolah dulu pun biasa kami sambil baring baca Quran. Dah penat sangat dah. Tapi nak kena baca kan. Okay. Kemudiannya, kata Ad-Dawudi. Ad-Dawudi ni salah seorang pengarang Syarah Bukhari. Fihi annal ajral warida lillabis lillabis fil masjid la yakhtu bisabil janib bal yahsulu lil mustalqi aidan. Hadis ini menunjukkan bahawasanya pahala yang dijanjikan bagi orang yang beriktikaf dalam masjid tidak khusus bagi orang duduk je, bahkan orang yang baring pun boleh mendapat pahala iktikaf. Tak semestinya bila nak iktikaf mesti duduk sopan gitu je, tak. Hatta kalau dia nak iktikaf, dia nak baring-baring je, dia nak tidur je, itu pun dianggap sebagai al-i'tikaf. Okey. Jadi apa poin dia ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berbaring di dalam masjid. Baik. Itu bab yang ke-85. Kita tengok satu lagi sebelum kita buka perbincangan. Alamak, tak boleh dah buka. Ya. Oh, boleh. Tak boleh balik. Bismillah. Okay. Maaf ya, nampak sikit. Maaf. Betul ke yang ni? Bukan eh? Betul lah. Okay. Babul masjid yakunu fi tariq min ghairi dararin bin nas. Ceramah forum boleh niat i'tikaf tak? Dia ada khilaf ulama lah sebenarnya apa definisi i'tikaf. Jom kita tengok. Apa definisi i'tikaf? Ta'rif al-i'tikaf. تعريف الاعتكاف مشروعيته اوكي dia cuba lihat اعتكاف ni apa? Menahan diri, itu satulah. Kita duduk dalam masjid dengan niat takarrub kepada Allah Azza wa Jal sama ada malam ataupun siang, itu dianggap sebagai اعتكاف. Itu dia ambil ulasan daripada ulama yang pelbagai itu kan. Okey. Jadi asalkan kita duduk dalam masjid dengan niat takarrub kepada Allah, ia dianggap sebagai i'tikaf. Kemudiannya kalau mana kalau dengan kuliah ilmu itu i'tikaf. Qala al-Hanafiyyah wa huwa al-labas fil masjid alladhi tuqamu fihi al-jama'ah ma'a as-sawmi wa niyyatil i'tikaf. Okay, artinya kalau Hanafi ni, dia mesti i'tikaf tu dalam masjid yang ditegakkan salatul jamaah dan dalam bulan puasa. Okay, ma'af sawmi, dan dia ada rukun-rukun dia. Rukun-rukun dia, wassawmu fil i'tikaf al-manzur wa niyyah min syurutihi. Okay, maknanya kena puasa, dia ada kaitan dengan puasa. Artinya kalau biasa-biasa ni tidak dianggap sebagai i'tikaf. Sama juga dengan mazhab Maliki. Okay. Mazhab Maliki bisawmin. Bisawmin. Baik. Mazhab Syafi'i, kita duduk je dalam masjid dengan niat i'tikaf, sudah dikira i'tikaf walaupun seketika. Itu mazhab Syafi'i. Okay. Artinya dia tak adalah had. Walaupun sekejap, seminit, dua minit, sudah dikira sebagai i'tikaf. Tak ada kaitan dengan puasa pun. Tak ada kaitan pun dengan bulan Ramadan. Bila-bila sahaja. Dan itulah yang kita selalu dengar pun. Tuan-tuan,
jangan lupa untuk niat i'tikaf katanya kan. Okey. Itu mazhab Syafi'i yang paling ringan dalam bab i'tikaf. Kalau Hanbali, kita duduk dalam masjid dengan sifat-sifat yang tertentu, wa aqallahu sa'atan. Paling kurang kita duduk dalam satu jam baru dikira sebagai i'tikaf. Jadi kalau sekadar kita duduk sekejap je, jadi tak boleh ya, tak boleh. Okey. Wa aqallahu sa'atan. Tapi itulah maknanya dia ada perbahasan dia lah masing-masing tentang i'tikaf tu kan. Dan itu dia ada huraian yang panjang lagi tu. Okey. Dan ini dia punya khulasah dia, mazhab Maliki dan Syafi'i membenarkan i'tikaf dalam mana-mana masjid pun. Tapi Hanafi dan Hanbali mensyaratkan i'tikaf itu mestilah di Masjid Al-Jami'. Ya, di Masjid Al-Jami'. Artinya kalau surau-surau kecil ni tak dibenarkan untuk i'tikaf. Tapi Maliki dan Syafi'i boleh. Surau ke mana ke yang penting surau tu surau yang ditegakkan solatul jamaah 5 waktu sehari semalam. Kalau surau Petronas tak boleh lah. Kalau surau RNR tak boleh. Kecuali kalau di tempat bas sebagai contoh yang mana hidup dia punya 5 waktu sehari semalam. Contohnya yang saya tengok surau di stesen bas Larkin Johor. Itu memang dia besar. Kurangnya besar, rasanya boleh solat Jumaat kot. Saya pun kena check balik. Tapi rasanya memang hidup 5 waktu sehari semalam. Kalau begitu boleh niat i'tikaf. Tapi kalau dia sekadar tempat persinggahan apa tak boleh. Ya, tak boleh. Dan sepakat ulama bahawasanya boleh i'tikaf di Masjidil Buyut. Tidak boleh i'tikaf di masjid rumah masing-masing. Contohnya ada sebahagian orang-orang dulu ni di Negeri Sembilan antaranya, dia ada surau di rumah masing-masing tu. Okey, di rumah dia betul dia ada satu rumah kecil, itulah surau. Surau keluarga sebenarnya. Okey, jadi tak boleh i'tikaf di surau keluarga yang sedemikian rupa ya. Baik. Babul masjid yakunu fit tariq min ghairi dararin bin nas. Dia sampai situ je tajuk dia. Bab masjid yang berada di di pinggir jalan, di tempat orang lalu lalang namun tidak mengganggu orang. Masjid tu memang duduk tengah-tengah tapi ada tepi laluan jalan tapi ia tidak mengganggu orang lain. Wa bihi qala al-Hasan wa Ayyub wa Malik, inilah pendapat yang dipilih oleh al-Hasan, Hasanul Basri, Ayyub dan juga Malik. Okey. Dan juga Malik artinya boleh kita membina masjid tersebut di situ. Okey, kita tengok dulu ulasan dia untuk awal tu. Qala al-Maziri, dalam bab membina masjid di tempat laluan orang. Bina'ul masjid fi milkil mar'i jaizun bil ijma'. Membina masjid di tanah milik sendiri hukumnya boleh secara ijma'. Okey, tak ada masalah. Wa fi ghairi milkihi mumtani' bil ijma'. Dan bina masjid di tanah orang tidak boleh secara ijma'. Okey, selesai. Itu sebagai dia punya intro dia lah. Wa fil mubahati haitsu la yadurru bi ahadin jaizun aidan lakin shadda ba'dhum famana'ah. Mendirikan masjid di pinggir jalan haitsu la yadurru bi ahadin, selagi mana tidak menyusahkan orang lain, tidak mengganggu orang lain, boleh. Namun ada beberapa orang yang memiliki pendapat yang ganjil, pemana'ah, yang melarang perbuatan tersebut. Contoh macam mana masjid tepi jalan tu? Kalau saya buat contoh kampung saya lah. Kalau surau yang paling dekat dengan rumah saya tu tepi jalan je, tepi jalan besar. Yang mana kalau orang duduk di sebelah sana tu, sebelah jalan ni dia kena lintas jalan untuk pergi ke surau. Itu tempat lalu lalang tu, kereta laju-laju di situ. Okay, senangkan kalau masjid di jami'ah, masjid mukim kami, masjid mukim tu dia kena masuk ke dalam. Kita masuk ke dalam sikit, barulah ada masjid. Jadi ceritanya kalau masjid tu duduk di tempat lalu lalang tu dibolehkan tak? Jawapannya boleh, selagi mana tidak mengganggu orang lain. Adapun kalau ada juga tepi jalan tapi dia masuk ke dalam lagi. Artinya masuk dulu dalam kawasan pagar masjid ke dalam baru ada masjid, itu cerita lain lah. Tapi ni dia kalau surau tempat kami tu dia memang betul tu tepi jalan, tak ada pagar apa pun. Li anna mubahati turuq mawdu'atun lintifa'in nas.
Kerana apa? Dalam hal ini, kerana alasannya tanah di sekitar itu memang dibuat untuk kepentingan manusia. Artinya surau atau pejalan pun bagus juga, mudah memudahkan orang untuk pergi mengerjakan salat, ya. Contohnya kalau kita lihat masjid kampung baru, tepi jalan masjid kampung baru, dan menariknya dia di sebelah sana pula, sebelah kiri tepi jalan, sebelah kanan tu tempat orang lalu lalang pergi kerja. Dia jalan-jalan yang bukan jalan raya yang motor kereta lalu, tak. Orang lalu lalang pergi kerja. Tepi-tepi tu je kedai-kedai banyak. Jadi memang unik masjid kampung baru ni. Jadi dia ada manfaat. Maknanya orang yang kerja di situ, anytime je boleh pergi solat. Nak solat duha pun boleh. Kemulanya nak solat fardu dengan azan, terus boleh singgah di masjid. Fa'iza bunya biha masjidun mana'a intifa'a ba'dihim. Okay. Saya silap ya. Ini hujah-hujah yang melarang. Hujah yang melarang ni kata, tanah ni ialah untuk manfaat orang ramai. Bila kita buat masjid, maka orang tak dapatlah manfaat tersebut. Itu saya silap tadi. Itu pihak yang melarang. Okay. Tapi bagi pihak yang membenarkan, tak ada masalah. Bahkan ia memberikan manfaat sebagaimana yang kita sebutkan tadi, masjid kampung baru, kan. Okay, jadi dalam bab ini, beberapa ulama membenarkan, antaranya Al-Hasan Al-Basri, dan bahkan inilah pendapat jumhurul ulama, ya. Okay, seterusnya ialah kita cuba lihat dia punya hadisnya daripada Aisyah radhiyallahu anha, zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat lam aqil abawayya illa wa huma yadina niddin. Okay. Ini satu cerita menarik disampaikan oleh Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Saya tidak tahu menahu apa pun tentang kedua ibu bapa saya, abawai. Tak tahu menahu melainkan mereka telah pun memeluk Islam. Sedar-sedar, oh rupanya mak ayahnya dah masuk Islam dah. Ya, masa tu beliau kan kecil lagi, kan. Tak tahu menahu pun. Sedar-sedar, Islam dah rupanya. Walam yamurra alaina yawmun illa ya'tina fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarafayin nahar bukratan wa asiyah. Kata beliau, setiap hari Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menemui kami pagi dan juga petang. Okey. Summa bada li Abi Bakr radhiyallahu an fa batana masjidan bi fina'i darihi radhiyallahu an. Kemudian muncul idea dalam diri Abu Bakar, beliau mula membina masjid di tepi rumah dia. Yang ni lah kita sebut macam surau-surau di Negeri Sembilan tu, kan. Dia bina surau di masjid di tepi rumah dia. Sebab masa tu tidak dibenarkan lagi untuk, tidak ada lagi konsep solatul jemaah di masjid. Masjid pun tak boleh, tak ada orang buat solat jemaah di Masjidil Haram. Nanti diseksa oleh kafir Quraisy. Okay, baik. Jadi Abu Bakar pun ambil keputusan, beliau bina satu masjid kecil di tepi rumah beliau. Fakana yusalli fihi wa yaqra'ul Qur'ana fa yaqifu alayhi nisa'ul musyrikin wa abna'uhum yu'jibuna minhu wa yanzuruna ilayh. Idea dia bina masjid satu sebagai simbol ibadah, kemudian beliau pun solat dan baca Quran yang dengan suara yang kuat. Kan, beliau solat, beliau baca Quran dengan suara yang kuat sehingga wanita-wanita Quraisy, wanita-wanita musyrik dan anak-anak mereka yang lalu kawasan tersebut, ya'jabu namih, takjub dengan perbuatan Abu Bakar yang salat tu radhiyallahu an, dan mereka tengok je perbuatan Abu Bakar. Jadi ini dakwah bilhal, dakwah dalam bentuk praktikal, ya. Abu Bakar tak ajak pun orang masuk Islam, beliau buat je. Jadi orang kagum, orang takjub melihat tindakan Abu Bakar. Wa kana Abu Bakar radhiyallahu an rajulan bakka la yamliku aynayhi idza qara'a al-Quran. Abu Bakar ni pula seorang lelaki yang kuat menangis, yang mana dia tidak mampu menahan matanya daripada menangis. Okay. Yang mana dia tak mampu menahan diri daripada menangis apabila membaca Al-Quran. Fa'afza'adzalika asyrafa Quraisy min al-musyrikin. Hal ini telah menimbulkan kegemparan kalangan pembesar-pembesar Quraisy.
kalangan musyrikin, maka sehingga mereka ni pergi warning Abu Bakar As-Siddiq supaya jangan berbuat demikian, ya. Itu mengganggu keharmonian mereka. Jadi ini ceritanya Abu Bakar radhiyallahu an bina surau atau masjid dengan tujuan dakwah. Adapun kalau pada masa sekarang tak cantik adalah kalau kita nak bina surau masing-masing di rumah kita tak cantik kerana ia boleh menyebabkan perpecahan. Maka jangan bina surau di rumah, dan bukan sahaja boleh menyebabkan perpecahan, kita khawatir anak cucu kita nanti pun solatkan rumah jelah sebelah rumah aja ada surau. Nanti orang pula dia beli pula pembesar suara, dia azan kuat-kuat pula, macam ajak orang datang ke surau rumah dia pula. Tak cantik. Bila dah ada surau dekat rumah ni, ia akan membuatkan kita malas untuk pergi ke masjid. Betul tak? Dah ada pilihan. Jadi ini benda yang tak elok. Bila benda tu boleh menimbulkan mudarat, kita kena tinggalkan. Tapi berlaku dalam satu cerita dulu-dulu, kalau ibu-ibu masih ingat lagi, saya lupa apa nama sahabat Nabi, yang mana rumah beliau tu jauh daripada Masjid Haram. Okay, kampung beliau duduk kampung lain. Dan beliau memang tak salat Masjid Haram pun, kecuali pada masa Masjid Nabi. Saya silap. Beliau tak salat di Masjid Nabi pun. Tapi beliau salat di masjid kampung beliau. Saya lupa kampung apa. Tapi ada masa, beliau ni sukar untuk pergi ke masjid tersebut, terutamanya pada musim hujan. Jadi apalagi beliau ni buta ke macam mana dalam cerita tu. Kan ada dulu, maka dia beliau pun ajak Nabi Rasulullah, jemputlah datang rumah saya. Saya ni, dia cerita dulu lah, saya ni payah nak pergi ke masjid, terutamanya masa hujan, apa sekian-sekian. Boleh tak Rasulullah datang ke rumah saya untuk solat di tempat saya nak jadikan musalla? Jadi beliau ni nak sediakan satu tempat khas untuk dia je solat, bukan dia nak ajak orang lain. Untuk dia, isteri, anak-anak solat di situ, boleh tak Rasulullah datang solat di tempat saya nak jadikan musalla tersebut? Dia terbincang dulu kan? Maka Rasulullah pun datang dengan beberapa sahabat dan mereka pun buat solat sunat di situ. Dan solat sunat itulah yang dianggap sebagai solat sunat hajat. Ya? Okay, baik. Jadi ibu-ibu dan rahmat Allah sekalian, kalau kita sediakan satu musalla dalam rumah kita dengan tujuan kalau kita tak sempat untuk solat fardu di masjid kerana sebab-sebab tertentu, maka tidak ada masalah. Tapi dalam bab ini, kaum wanita, ibu-ibu tidak ada isu. Isunya pada kaum lelaki. Ya? Baik. Kemudiannya, ibu-ibu dan rahmat Allah, hal ini menunjukkan kecerdasan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dalam berdakwah. Beliau ni ligat. Macam mana cara nak sampaikan Islam ni? Akhirnya jumpalah dengan idea tadi. Okay, Wallahualam. So, ada soalan? Kita ni dulu. Ustaz. Okay. Ustaz. Masa dekat Masjidil Haram kan, bila kita selepas solat rehat-rehat semua, kadang-kadang kita lunjukkan kaki ke arah kiblat kan. Kita tak dibenarkan oleh sesetengah orang lah kita menghadapkan kaki kiblat. Benarkah macam tu Ustaz? Boleh tak boleh kita hadap kaki ke arah kiblat tu? Dia tak ada isu sebenarnya, dia dibolehkan. Tapi saya nak ibu-ibu tengok sendiri dia punya perbahasan ulama dalam bab ini. Sekejap ya. Okey, boleh tak kita bentang kaki kita ke arah kiblah? Okay, itu ceritanya. Oh, ada banyak tu ada ulasan-ulasan ulama di sini ni. Okey, kalau kita tengok di sini, fa inna madarijlaini ila al-qiblah jaizun. Kita nak hulurkan kaki kita ke arah kiblah, ia harus. Kerana apa? Tidak ada satu pun dalil syar'i yang mengharamkan atau memakruhkan dia. Okey, satu. Wa ma yadhunnuhu ba'dhuhum min annahu munaf li ta'zimil qiblah wa ihtiramuha wa ihtiramiha fa ghairu sahih.
Adapun pendapat sebahagian orang yang melarang kerana ia tidak mengagungkan kiblah, itu pendapat yang tidak sahih. Ya, pendapat yang tidak sahih. Jadi boleh. Okey, satu. Kalau kita tengok di sini pula, ini tulisan daripada siapa ya, tak nyatakan. Tidak ada satu pun maklumat daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan makruh kita menghulurkan kaki ke arah kiblah. Bahkan sunnah kita hulurkan kedua kaki orang mati ke arah kiblah. Okey. Bali sunnah madir rijlai al-mayyit ila al-kiblah. Dan tidak ada perbezaan pun antara orang hidup dengan orang mati dalam bab ini. Kemudiannya, itu Ibn Muflih, apa okay, selesai. La mani' minhu. Kecuali ada ulama kata dia tak bagi itu kerana dia anggap sebagai benda yang makruh, tak cantik. Padahal sebenarnya tidak ada isu pun, dibolehkan. Jadi hukumnya tak boleh, boleh, tidak ada isu pun hulur kaki ke arah kiblah. Ia tidak dianggap pun sebagai menghina ataupun tidak menghormati kiblah. Bahkan kalau orang yang salat sunat sambil berbaring itu pun, antara kaedahnya kaki menghadap ke arah kiblah kan. Maka tidak ada isu dalam bab ini. Wallahualam, Kak Syidah. Apa yang kata Ibu Imran betul, kalau kita melunjur ke arah kanan, berlunjur, saya nak guna kataan itu, berlunjur ke arah kanan atau kiri, ia mengganggu orang lain pula, maka ke arah kiblah. Orang Arab biasa benda ni, orang Melayu dia mungkin rasa macam tak cantik, ya, macam tak cantik, macam tak hormat pada kiblah, padahal ia dibolehkan. Allahuakbar. Okey, Ustaz faham, Ustaz. Terima kasih. Alhamdulillah. Okey, sama. Okey, ada soalan ni? Okey, kalau tak ada, saya nak tengok satu benda sekejap. Okey. Kita masuk dalam bab babu salati fil masjid as-suq. Bab solat dalam masjid di pasar, ya. Bab solat di masjid pasar. Contohnya kalau kita pergi mall, apa yang dekat dengan bandar Country Homes dulu Kak Syidah? Ion Mall ke? Ya, Ustaz, Ion. Ion Mall, Giant ke apa ke, kan ada masjid di mall tu kan? Ya. Okay, jadi bab solat di masjid mall tu. Okay, ataupun pasar lah, mana-mana pasar, termasuk pasar ikan ke, mana-mana ada tu. Bahkan pasar malam pun dia ada surau yang disediakan khas untuk orang yang membeli, peniaga-peniaga. Wa salla, kata Imam Bukhari, wa salla Ibn Aun fi masjidin fi dar yughlaku alaihimul bab. Ibn Aun pernah mengajarkan salat di dalam masjid dalam sebuah rumah yang terkunci pintunya. Jadi dia guna kata masjid tu bukanlah masjid yang kita fahami sekarang ni. Masjid ni satu tempat salat yang di yang berada dalam satu rumah. Tapi dan pintunya terkunci. Okey, bukanlah nak kata nak kempen salat di situ, tak. Jadi Ibn Aun tu mungkin mengerjakannya dalam keadaan terpaksa salat di situ. Baik. Memanglah paling baik kita salat di masjid jami' atau masjid biasa berbanding dengan surau di pasar. Tapi kalau kita dah pergi membeli untuk kita keluar dari mall untuk kita cari surau tu, ia menyusahkan juga. Jadi dibolehkan, tidak ada masalah. Cuma jangan kita pergi cari. Nak salat zuhur lah, kita jom kita pergi ke your mall nak salat zuhur di sana. Tak boleh lah macam tu. Yang ini ceritanya kalau kita memang dah ada dalam tu, kita nak salat. Okey, boleh. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal salatul jami' tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi 25 darajah.
Tapi saya rasa ada juga surau di di pasar atau tempat membeli belah ni yang wajar menilai semula beberapa aktiviti mereka. Contohnya, kalau di Shah Alam ni kita terkenal dengan PKNS. Okay. Saya pernah pergi solat zuhur di PKNS tu dan mendapati ada kula zuhur pula. Jadi ada sebahagian orang yang terus solat zuhur, sebahagian orang tunggu, kita pun dah datang lambat masa tu. Kita tunggulah sekejap solat zuhur lah sekali. Tapi kita memikirkan, wajarkah ada kula zuhur di surau tempat orang membeli belah ni? Surau dia kan agak besar juga kan? Jadi rasanya macam tak wajar, apalagi lepas tu ada orang hubungi saya dan tanya macam mana ni hukum solat di PKNS tu, nak tunggu kuliah habis dulu baru solat ke ataupun boleh solat terus, dan apa hukum kalau orang lain dah buat jemaah, dah buat solat jemaah, kemudiannya ada lagi jemaah yang kedua bersama dengan jemaah yang ni lah yang sedang kuliah zuhur tadi kan. Jadi rasanya kuliah zuhur di tempat begitu dia mengganggu orang lain. Sedangkan orang lain datang ni nak solat jemaah, tiba-tiba ada kuliah zuhur pula. Jadi ini semua benda yang perlu dinilai semula. Ya? Termasuk kalau pihak masjid dia nak buat kuliah zuhur di bulan Ramadan. Pun perlu dinilai macam mana bentuk. Dan saya pun rasanya saya pun dulu-dulu ada kesilapan lah bila kita terima jemputan kuliah zuhur ni kan. Dia buat kuliah zuhur tu pukul 1 sampai 1.30. Misalnya, kalau zuhur pukul 1.20, okeylah. Atau zuhur 1.30, okeylah. Ni zuhur 1.10 minit. Kuliah tamat pukul 1.30. Jadi, ada sebahagian orang yang singgah di masjid, dia nak cepat. Dia nak solat, dia masuk kerja. Dia nak solat, dia nak pergi tempat lain. Sedangkan kita pula sibuk dengan kuliah zuhur. Lepas kuliah zuhur, kita nak solat sunat qabliyah pula. Jadi, dia mengganggu. Maka, ada usaha di sebahagian masjid yang dia buat dua kaedah kalau bulan Ramadan. Ada kaedah yang dia buat sebelum solatul zuhur. Pukul 12.30 mula. Sampai zuhur berhenti contohnya. Ataupun ada yang buat selepas solatul zuhur. Jadi buatlah macam mana pun asalkan tidak mengganggu waktu orang yang berkunjung ke masjid untuk solat. Okay. Jadi benda tu, benda yang perlu kita nilai dengan baik. Contohnya kalau ada tazkirah Ramadan pun, sesuai ke tazkirah Ramadan tu dibuat lepas sempat rakaat? Rasa tak sesuai kerana ia mengganggu mood orang nak solat. Jadi habiskan solat dulu, kalau nak tazkirah pun lepas tu. Dan tak perlulah kita nak fikir orang ramai tak ramai. Yang penting orang dapat mengerjakan solat, tazkirah tu tambahan je. Yang utamanya ialah ibadah solatul tarawih ataupun solat qiyam Ramadan. Okay. Jadi kata Nabi SAW, solatul jami' tazidu ala salati fi baitihi wa salati fi suqihi 25 darajah. Salat jemaah di salatul jami' ni, salat di masjid utama, salat berjemaah lebih baik daripada salatnya bersendirian di rumahnya dan salatnya bersendirian di pasar sebanyak 25 darajah. Fa inna, yang kedua, fa inna ahadakum iza tawaddaa fa ahsan wa atal masjid la yuridu illa salah. Sesiapa kalangan anda yang berwuduk, fa ahsan, memperindahkan wuduknya dan dia mendatangi masjid dengan niat untuk salah, tak ada niat lain, memang niatnya untuk salah, yang lain-lain tu niat sampingnyalah, sambil solat nak dengar kuliah ilmu, sambil solat nak menjadikan ukhuwah, itu tambahan. Lam yakhthu khatwatan illa rafa'ahu Allah Ta'ala biha darajatan, maka tidaklah dia melangkah sekali, satu langkah dia tu boleh menyebabkan satu darajahnya dinaikkan. Wa hatta anhu khati'atan, dihapuskan satu kesalahannya. Hatta yadkhulal masjid, sehinggalah dia masuk ke dalam masjid. Okey. Wa idza dakhala al masjid kana fi salati ma kanat tahbisuhu wa tusalli ya'ni al malaika ya'ni alayhi al malaika ma dama fi majlisihi alladhi yusalli fihi. Apabila dia masuk ke dalam masjid, maka ia dikira, bila masuk dalam masjid, kana fi salatihi ma kanat tahbisuhu, ia dikira sebagai orang yang salat selama mana dia tunggu tu. Contohnya Kak Syida pergi ke masjid zuhur sampai masuk pukul 1 dah sampai dah. Dua sekarang 1
12, satu suku, lebih kurang naik. Pukul 1 tu Kak Syedah dah masuk dah, dah tunggu dah. Selama mana Kak Syedah menunggu waktu salatul zuhur, dikira macam orang yang salat. Dikira macam orang yang salat. Bukanlah Kak Syedah salat betul, tapi dikira pahalanya, kedudukannya. Maksudnya Allah Ta'ala nak bagi pahala lebih, ya, tu je. Tak perlu kita persoal kenapa dikira macam orang salat. Sebab Allah nak bagi pahala, tu je lah. Allah kan pahalanya banyak, pemurah sangat. Jadi kalau ikut kita, ikut dan Allah je nak bagi pahala ni, banyak sangat. وَتُصَلِّ يَعْنِي عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةِ مَا دَمَا فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي يُصَلِّ فِيهِ. Dan para malaikat akan mendoakan orang tersebut selama mana dia berada di tempat salatnya itu. Apa doa para malaikat? Allahumma ghafir lahu, Allahumma rahamhu. Ya Allah, ampunkanlah orang itu. Ya Allah, kasihilah orang tersebut. Malam yuhdis fihi, selama mana dia tidak berhadas. Artinya kena ada wuduk. Okay, jadi itu penting untuk mendapat doa malaikat ni, antaranya ialah menunggu waktu salah. Tapi payah kan? Kak Niza, itu mudah menunggu waktu salah. Sayalah payahnya nak buat. Kadang-kadang kalau di zuhur tu, orang dah azan. Kalau subuh cepatlah Ustaz. Ya, macam mana Kak? Kalau subuh tu tunggulah sebab kita bangun awal dah. Kalau waktu itu kita azan lah kadang-kadang orang pergi. Betul Kak? Saya rasa satu je solat yang boleh saya tunggu setakat ni. Solat isyak aja sebab ialah lepas maghrib ada solat isyak. Isyak satu lagi sebab pendek waktu tu kan. Isyak lagi malam kan. Kalau waktu tu kan keluarlah ambil anak lah apalah, dia memang terlewat. Betul. Jadi ini pun kena bagi semangat pada saya ni untuk pergi awal solat ni. Tapi ialah kita terlambat tu memang sedih lah kan. Tapi kita kekuatan kita pun taklah kuat sangat nak pergi awal tu. Cuma sepatutnya ia menjadi satu booster semangat untuk kita berbuat demikian ya, insyaAllah. Baru semalam ke pagi tadi? Okey, tu cerita lain. Tak apa. Okey. Jadi di sini, ibu-ibu sekalian, pertamanya yang paling baik ialah sebelum kita masuk poin yang paling penting ni. Itu poin yang paling penting. Ada kaitan dengan tajuk di atas. Tapi sebelum tu. Okey. Yang paling baik ialah kita berwuduk dulu di rumah. Berwuduk dahulu di rumah. Barulah pergi ke masjid, bukannya sampai masjid baru berwuduk. Walaupun boleh je, tak ada masalah pun berwuduk di masjid. Zaman Nabi dulu tak timbul isu berwuduk dalam masjid kerana tidak ada pahit pun di masjid. Okey. Soal itu cerita lain. Tapi hadis ini terang-terangan kata sesiapa yang berwuduk, memperelokkan wuduk, kemudian baru dia pergi ke masjid, maka maknanya paling baik ialah kita berwuduk sebelum pergi ke masjid kerana ada satu kaedah menunjukkan dalam perjalanan kita pergi ke masjid untuk solat itu, dalam perjalanan itu pun kita sudah dikira sebagai orang yang solat. Maka fa'alaikum bisakinati wal waqar, kita kena pergi dengan tenang, jangan pergi solat pasang dulu lagu-lagu ke dalam kereta apa tu, itu tak cantik. Jadi pergi tu dalam keadaan yang tenang, maka paling baik berwuduk sebelum pergi ke masjid. Dan pahalanya besar tu, Allah nak angkat satu darajah bagi satu langkah. Dan Allah nak hapuskan satu dosa kecil dengan satu langkah tadi. Okay. Dan kemudiannya bila kita sampai di masjid tu, malaikat mendoakan kita. Dan doa malaikat ini luar biasa. Allahumma ghafir lahu, Allahumma rahamhu. Ya Allah, kasihilah orang tersebut. Ya Allah, rahmatilah orang tersebut. Okay. Berkenaan dengan soalan daripada Puan Aida, ada kelebihan ke wanita tunggu waktu solat di rumah? Macam mana ada kelebihan ke tak? Okey, izinkan saya untuk cari kod-kod ada ulasan ulama.
Ada ke dia punya ni ada ni ulama-ulama ni. Alhamdulillah ada pun. Okey. Cuba kita lihat di sini. Hukum wanita sama dengan hukum lelaki dalam permasalahan-permasalahan ini. Okay, ini daripada Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Sebab ada orang tanya ni. Hal an-nisa ka hukmi ar-rijal fil masail at-taliyah? Soalan dia. Adakah wanita dan lelaki sama dalam isu-isu ini? Isu-isu apa tu? Fi ajri intizari salat fi baitiha wa ala musallaha, fil baqa' ba'da salat fi musallaha, dalam bab pahala menunggu solat sekiranya kita solat di rumah. Kalau wanita solat di rumah, panida solat di rumah, pahala tu sama tak dengan pahala lelaki menunggu solat di masjid? Dan juga pahala tunggu lepas solat tu duduk berzikir lagi tu sama tak dengan pahala lelaki yang duduk berzikir di masjid? Okey. Al-ijabah, jawapannya. Naam, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Naam, iza jalasti tantaziri salah, falaha ajrun musalli. Ya, apabila puan menunggu salah, maka puan dapat pahala orang yang salah sebagaimana keumuman hadis Nabi SAW ini. Nak ke kalau aku tunjukkan, saya tunjukkan kepada anda satu amalan yang amalan-amalan yang boleh menghapuskan dosa-dosa anda dan mengangkat darjah anda? Sahabat Nabi berkata, bala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, isbaghil wudu, menyempurnakan wudu, alal makarih, di saat-saat yang kita tak suka kena air. Artinya kalau di negara sejuk kita tak suka kena air. Ya, walaupun sejuk macam mana pun kita sempurnakan wudu. Wa intizaru salat ba'da salat, tunggu salat lepas habis salat. Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, itu yang amalan yang berkualiti, kata Nabi. Artinya ya, sama. Okey, begitu juga fi ghusli yaumil jumaah, mandi hari Jumaat, berwangi-wangian sebelum solat zuhur itu bagi wanita pun sama. Walaupun sebenarnya lelaki ni dia sunatkan mandi untuk sebelum solat Jumaat tu, dia sebab ia melibatkan orang lain, nanti bau badan tu mengganggu orang lain. Jadi orang lelaki amat-amat dituntut untuk mandi, bahkan segelintir ulama kata wajib lelaki mandi sebelum pergi solat Jumaat. Tapi kalau wanita yang duduk solat seorang-seorang di rumah, tak ada kaitan pun dengan orang lain, kalau kita mandi berwangi-wangian untuk solat zuhur pun mendapat pahala tersebut. Walaupun solatnya solat zuhur, bukannya solatul Jumaat. Okey. Apalagilah kalau wanita itu nak pergi solat Jumaat juga sebagaimana berlaku di Masjidil Haram biasanya, kan? Ataupun Masjid Nabi pun biasa tak wanita pergi solat Jumaat? Biasa. Okey, baik. Sama juga wanita yang solat di rumah membaca surah Sajadah dan Al-Insan. Kak Nizam baca surah Sajadah dan Insan walaupun solat di rumah, masya-Allah. Abang balik, tak habis lagi Liza solat. Baca surah Sajadah dan Insan. Yalah, campur dengan tak ingat masa solat tu duk baca-baca, lupa ayat mana dah aku baca tadi, ulang-ulang betul rupanya lama sebab terlupa dalam solat. Saya tengok anak saya solat lama lah dia solat hari itu. Kenapa? Lupa tu nak. Surah dia baca tu dia lupa. Nak kena recall balik. Itu punca lama tu. Saya gurau je Kak Liza. Nanti Kak Liza insyaAllah pergi ke Mekah. Dia kena perasan tu. Surah Sajadah dan Insan. Biasa sebahagian, kadang-kadang imam tak baca. Saya dengar cerita. Dulu-dulu imam tak baca. Tapi tahun lepas imam baca setiap kali Jumaat. Surah Sajadah dan Insan. Ya? Okay, baik. Jadi sama. Alhamdulillah. Kita sebut Alhamdulillah. Kerana Allah Ta'ala memberikan banyak kebaikan kepada kaum ibu, ya. Alhamdulillah. Okey. Dan ini kata Mulla Ali Al-Qari. Wantizaru salah tu, menunggu salat itu, sama ada salat itu salat jemaah ataupun salat sendirian, kita tunggu je. Wa yu'alliku fikrahu biha bi'an yajlisa fil masjid au fi baytihi yang taziruha. Sama ada kita duduk di masjid ataupun kita duduk di rumah, sama aja. Itu kata Mulla Ali Al-Qari.
Mulla Ali Al-Qari ni maknanya ulama Afghanistan. Dulu-dulu orang Afghanistan dipanggil Mullah, Mullah. M-U-L-L-A-H, Mullah. Bukan Mullah, Mulla. Tak ada H belakang tu, Mulla. Ya? Ejaan Arabnya, Mim, Lam, Alif. Mulla. Okay. Apa kata Al-Mubarak Furi? Wantidharu salah apa benda tu? Apa yang tu? Tunggu solat itu sama ada solat jemaah ataupun solat sendirian di masjid ataupun di rumah. Mana kalau wanita solat sendirian di rumah ataupun seorang ataupun lelaki solat sendirian, tunggu je bila nak zuhur. Musim COVID terutamanya tak dapat pergi ke masjid. Tunggu, ya. Pahalanya sama. Walhamdulillah. Kemudian timbul satu isu lagi, adakah sama pahala duduk di masjid lepas solat subuh bagi lelaki dan wanita? Yang mana lelaki ni dia kan eloknya kita pergi solat subuh, kemudian kita duduk berzikir sampai dah masuk waktu isyrak, kita solat isyrak, maka pahala haji dan umrah yang sempurna tu. Macam mana pula kalau kaum wanita yang solat sendirian di rumah? Okey. Ha, ni macam mana pula ni? Boleh tak boleh ni? Sedangkan wanita paling baik solatnya di rumah. Okey. Ada satu soalan tersebut telah ditanyakan kepada Sheikh bin Utsaimin. Pertamanya beliau sebut hadis siapa yang salat subuh berjemaah kemudian dia duduk berzikir pada Allah sehinggalah terbit matahari kemudian dia salat dua rakaat maka dia dapat pahala haji dan umrah secara sempurna tu, dia kata terlebih dahulu ada sebahagian ulama yang tidak mensahihkan hadis tersebut, bahkan menganggap hadis itu daif. Okey, ada kata hasan, sahih tak adalah. Hadis tadi tidak mencapai darajat sahih. Tapi ada sebahagian ulama kata ia mencapai darajat hasan. Hasan tu dia bawah sedikit daripada sahih, dia tinggi sedikit daripada hadis yang daif. Tapi sebahagian ulama kata itu hadis yang daif. Okey. Wa ala fardin annahu sahih yuradu bihi ar-rijali faqat. Oh, rupanya ia khas untuk lelaki sahaja. Wa dhalika li anna an-nisa la yushra' fi haqqihin dan jama'ah. Lantaran wanita tidak pula ditegaskan untuk salatul jama'ah. Okey. Tapi tunggu dulu. Lakin pun dalam kalau ibu-ibu biasa dengar orang India, Hindustan, dia cakap lakin juga. Dan baru-baru ni Kak Syedah saja saya nak kongsi. Ada saya dengar perbualan dalam cerita Tamil tu. Dia sebut kata curi. Curi? Ha? Memang curilah, mencuri. Rupanya curi tu pun sama dengan bahasa mereka. Saya nak gelak. Oh, curi sama rupa-rupanya. Rupa curi kalau kita baca balik curi. Oh, macam orang Hindustan juga rupa curi ni. Tamil dia cakap curi. Baik. Bolehlah cakap sikit-sikit. Curi. Yang lain tak tahu apa pun. Nehi curi itu je. Lakin, tetapi. Lau jalasat imra'atun fi musalla baitiha. Jika seorang wanita solat di tempat di rumah dia. Tazkurullah azza wa jalla ila an tatla' asy-syams wa tartafi' qayd ar-ramah. Apabila dia solat kemudiannya diingat pada Allah azza wa jalla sehinggalah terbitnya matahari sekadar segala tu. Summa tusalli raka'atain, kemudian dia solat dua rakaat. Farujalaha sawab ala ma abilat, maka diharapkan dia juga mendapat pahala yang maknanya yang farujalaha sawab ala ma amilat, dapat pahala seumpama itu terhadap perbuatannya. Wa minal ma'lum, apa lagi dimaklumi, waktu pagi dan petang ialah waktu untuk bertasbih kepada Allah azza wajal. Artinya yang dikehendaki dalam hadis itu untuk orang lelaki je. Tapi kalau wanita juga buat di rumah, duduk berzikir sampailah ke matahari terbit, solat dua rakaat, insya-Allah pun mendapat pahala yang sama. Kehendaknya pada lelaki, tapi bila wanita buat, insya-Allah pahala yang sama. Tapi payah kan sebenarnya kalau buat di rumah ni, hujannya besar berbanding buat di masjid. Tapi sebenarnya payah ada dua. Saya pun tak buat juga. Memang sulit. Artinya orang yang boleh maintain duduk sampai matahari terbit ni solat, ini memang orang yang hebat sungguh. Masya Allah yang hebat. Payah nak jumpa. Kalau jumpa anak muda macam tu boleh buat menantu lah tu. Nah, tapi realitinya payah ya. Baik. Allah Allah.
Okey, saya nak tengok ada soalan di sini. Puan Syafiq ni lah buat tulisan penulisan tu, saya tak narak. Okey, okey Cik Sai, kalau nak buat breakfast apa benda betul lah Kak Nizam ya. Masing-masing melihatlah keadaan masing-masing. Macam mana apa yang paling sesuai ya, insyaAllah. Okey, Puan Aida, Barakallahu Fikum. Okey, silakan kalau ada sebarang benda yang nak dibincangkan, Ibu-Ibu. Okey Kak Ana. Ustaz, tak puas senang Ustaz kan? Boleh tanya soalan ni? Boleh. Okey, katalah kita muslimatkan perempuan, dia datang haid, haid dia dalam 10 hari kan? So dalam masa berbaki tu tinggal lagi, dia boleh dia time period waktu awal Syawal, lepas tu masa Ramadan pun dia pun hutang puasa kan, lebih kurang 10 hari. Habis tu 10 hari? Lebih kurang 10 hari kan, lama kan? Sekarang katalah sekarang masih ada tinggal kritikal, tinggal 12 hari ataupun 14 hari macam tu. So dia nak kena habiskan puasa tu, qada tu memang tak sempat lah akhirnya kan, 6 kata puasa 10 dengan tu 6 hari. Jadi dah lebih terlebih. So situasi tu macam tu macam mana Ustaz? Sama ada dia perlu untuk qada puasa dulu ke atau dia jenis niat sunat untuk Syawal saja? Nak nak komen tak boleh kan? Okey. Dalam bab ini pertamanya kita, saya rasa lah penerangan Dr. Ruzaimi dalam bab ini saya rasa yang paling baik untuk kita dengar. Ada kot video yang dikongsikan dalam grup kan? Ataupun kena tengok balik. Apa erti puasa 6? Jadi ada 3 pendapat ulama'. Satu, memang puasa bulan Syawal. Kelebihan yang dijanjikan oleh Nabi SAW, siapa yang puasa Ramadan, summa atba'ahu sitam min Syawal, kemudian disusuni 6 Syawal, seperti puasa Ad-Dahar sepanjang tahun. Jadi dia mesti puasa 6. Okay. Padahal kalau kita kata, kenapa jadi setahun tu? Sebab satu kebaikan dibalas 10 kan? Jadi kalau 6 Syawal, artinya dah 60 hari puasa ibaratnya. Kan sama je kita puasa masa lain, ibu-ibu pun rajin puasa Isnin Khamis, ibu-ibu pun rajin puasa hari bayat, di bulan Muharram, di bulan Safar, di bulan Rabiul Awal apa tu kan dapat pahala sama je. Isunya ialah itu pahala lain, ini pahala lain. Allah nak bagi pahala yang banyak, 6 Syawal ni cerita lain. Yang puasa Isnin Khamis pula itu cerita lain. Baik, satu. Yang kedua, pendapat kedua menyatakan kalau kita puasa 6 Syawal, pahala dia tu lain macam, iaitu seperti pahala puasa fardu. Puasa Ramadan ni puasa wajib. Siapa yang ikuti dengan 6 Syawal, ibaratnya 6 Syawal tu pun ibarat pahalanya seperti pahala puasa wajib. Jadi yang Nabi sebut macam berpuasa setahun tu, artinya macam berpuasa wajib setahun. Okay, itu pendapat yang kedua, ada ulama Syafi'i yang berpandangan demikian. Dan pendapat yang ketiga ialah 6 Syawal tu artinya Nabi nak kempen cepatkan. Tapi tak sempat 6 Syawal, tambah-tambah dia orang yang sangat sibuk. Tambah-tambah dia orang yang tambah-tambah pemimpin masa ni, dia nak puasa 6 Syawal dengan rumah terbukanya, ofis terbukanya apa, maka tak apa, yang pentingnya puasalah bila-bila boleh puasa. Cuma sebaik-baiknya sahaja kalau kita dapat puasa dalam 6 Syawal. Okay. Jadi itu pada 3 pandangan lah, dan termasuk apa yang Kak Lina sebutkan tadi, apa yang Dr. Kamili sebut itu dia sesuai dengan pandangan yang ketiga. Ya. Pandangan yang ketiga artinya dia tak semestinya puasa Syawal, cuma sebaik-baik dalam bulan lain pun dikira. Itu pandangan yang ketiga. Okey, itu satu bahagian. Bahagian kedua ialah kalau kita nak pegang pandangan yang pertama, mesti 6 Syawal juga, ataupun sama dengan pandangan kedua, nak pahala besar ni mesti 6 Syawal, bukan dalam bulan lain. Maka kita nak qada dulu ke, kita nak puasa 6 Syawal dulu ke, nanti kalau 16 hari ni, banyak juga tu. Macam puasa Ramadan balik lah, baru Ramadan lah kita katakan 16 hari. 10 hari qada, 6 hari sunat.
Jadi macam mana, apa yang perlu didahulukan? Wallahualam begini. Bagi orang yang buka kaki puasa, utamakan qada. Bagi orang yang buka kaki puasa, utamakan qada. Satu. Bagi orang yang sibuk, macam pemimpin-pemimpin ni yang sibuk, utamakan qada. Contohnya YB ke, 10 hari tak puasa Ramadan, utamakan qada. Puasa sunat tu kalau boleh buat, buat. Okay. Bukan satu keutamaan. Okay. Tambah-tambah orang pergi ke Mekah ni, utamakan qada. Sebab bila pergi Mekah 40 hari, 50 hari lama tu, kita tak tahu apa yang berlaku pada kita nanti. Utamakan qada. Okay, satu. Tapi kalau orang-orang yang muda, macam Puan Syairah ke, Puan Syafini muda-muda, dan kaki puasa. Bukan sahaja muda, bahkan kaki puasa. Memang rajin puasa sunat. Terbukti selama ni memang rajin. Okay, kalau memang rajin puasa dan muda tu kenapa? Kerana muda ni artinya umur panjang lagi. Tapi semua muda-muda lagi ni, Kak Syida, Kak Liza muda-muda lah ke kan? Okay. Yang muda-muda lagi, maka dan rajin puasa sunat, maka bolehlah kalau nak puasa 6 Syawal dulu, qada itu kemudian. Okay, contoh tak sempat pun qada sepanjang bulan Syawal. Tak apa, qada kemudian. Kerana qada puasa Ramadan, dia wajib alat tarakhi. Wajib itu bukannya wajib alal faur. Kalau wajib alal faur, wajib segera. Tak boleh tangguh. Tapi qada puasa termasuk wajib alat tarakhi. Wajib yang boleh ditangguhkan. Yang penting dalam tempoh setahun tamat puasa. Dan dalam tempoh setahun tiba-tiba meninggal dunia. Tak apa. Itu ketentuan Allah. Kita tak tahu bila kita meninggal dunia. Dan kalau keluarga tahu, oh meninggal dunia, ada lagi baki 7 hari belum puasa, maka kena bayar fidyah. Dan sebaik-baiknya mengikut satu pandangan ulama, keluarga si mati qada puasa. Okay, ada 7 hari lagi, dia pakat bagi seorang satu atau seorang ambil 2 hari. Qada puasa sebaik-baiknya. Baik. Jadi ceritanya bagi orang yang muda lagi, yang sihat lagi dan juga kaki puasa, boleh puasa 6 Syawal dulu, qada itu kemudian. Wallahualam. Itulah ulasan ringkasnya. Okay, Syida, eh? Ustaz, alhamdulillah, sebabnya ialah persoalan tu kadang-kadang kita rasa sebenarnya kemampuan dari kita, kita rasa kita akan puasa lagi, insyaAllah akan buat puasa sunat kan, tapi kekangan waktu tu kan, jadi berebut-rebut nak buat sunat dulu ke apa tu, yang wajib dulu ke yang kan, jadi macam-macam pandangan kan. Sebab lagi dengan TikTok ni mengatakan macam ni, dengan TikTok ni mengatakan macam ni, jadi kita macam balah betul ke tak betul aku buat ni kan. So tak apalah, sekadar untuk buat demo untuk menambahkan lagi kita punya apa kata bersungguh-sungguh lah untuk mengamalkan. Kita tahu kan, alhamdulillah Ustaz, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairah. Assalamualaikum Ustaz. Salam Ibu Sharifah. Kalau kita puasa, puasa qada ke puasa sunat ke, saya diabetik, kadang-kadang banyak kali tergoda nak berbuka. Tergoda juga Ibu Sharifah kan? Kering tekak. Jadi adakah batal puasa tu? Macam mana kita nak puasa, kita puasa sunat kemudian kita tergoda? Puasa sunat ataupun puasa qada. Sebabkan tekak tu kering sangat, kita tergoda untuk membatalkan puasa tu. Jadi ada keniat tu boleh membatalkan puasa. Niat. Itu tidak dianggap sebagai niat, Ibu. Okay. Itu hanya dipanggil sebagai keinginan. Keinginan. Yang boleh membatalkan puasa menurut segelintir yang ulama bahas tu, boleh tak boleh batal puasa tu, kalau kita memang niat nak makan. Aku nak makan apa kedua ni. Tapi itu pun mengikut pandangan yang sahih dalam bab ini, tidak batal puasa. Dia berbeza dengan solat. Kalau kita salat, kita salat dan datang dalam hati kita, kalau postman datang, orang-orang apa nama, hantar barang-barang ni hantar, sampai, aku nak berhenti salat macam mana pun. Bila kita ada niat begitu, maka batal salat. Tapi kalau sekadar kita terfikir, jadi terlintas dia, kalau orang hantar barang sampai ni macam mana aku nak berhenti, tak berhenti. Ataupun orang nak servis kawai datang, aku nak berhenti, tak berhenti. Aku berhentilah kot. Tapi dia macam lintas je. Bukan ada kesungguhan. Maka tak batal. Yang masalahnya kalau kita memang niat nak berhenti. Tapi dalam bab puasa kata ulama' seperti Imam Nawawi, rahmatullahi alaih, dia beza. Walaupun orang tu niat nak makan, aku nak makanlah. Lagi mana dia tak makan, dia tidak membatalkan puasa. Terima kasih Ustaz. Sama.
Tambah orang yang berada di Kelantan sekarang ni, macam mak saya nak puasa, Allah kering tekak, panas. So kalau boleh berpuasa silakan, tapi kalau rasa boleh menjejaskan kesihatan, tak apalah tak puasa pun. Tapi mak saya pun nak puasa juga. Hari ini yang terakhir lah kot. Alhamdulillah, barakallahu fiha. Semoga Allah berkati. Tapi kalau tak larat, tak larat, bahaya, terlalu kering tekaknya, cuaca terlalu panas, okay, tak apa. Kalau niat puasa qada, tak boleh batalkan puasa kerana tergoda ke ustaz. Puan Aida, macam mana dengan puasa qada, boleh tak boleh nak batal? Ada, okay, silakan Ibu Asmah, waalaikumsalam. Ada dua pendapat ulama. Rasanya dua je. Pendapat yang pertama ialah puasa qada tak boleh dibatalkan. Wala tubtilu a'malakum, jangan anda batalkan amalan-amalan anda. Nah, tapi ulama berbahas apa maksud amalan tu. Ada ulama kata mana-mana amalan lah. Salat ke, puasa ke, haji ke, jangan batalkan. Tapi ada ulama kata ia merujuk kepada akidah. Jangan batalkan akidah anda. Okay, baik. Jangan batalkan akidah kamu, kata Allah. Tapi pendapat kedua pula menyatakan, kalau kita puasa qada, kita mesti tahu bahawa puasa qada Ramadan dengan puasa Ramadan tetap ada perbezaan. Ada juga perbezaan. Ya. Puasa qada Ramadan dengan puasa Ramadan ada perbezaan. Perbezaannya daripada sudut apa? Daripada dua sudut. Okey, Ibu. Kena ingat dua poin ni. Sudut yang pertama ialah puasa Ramadan berlaku dalam bulan yang mulia, namanya bulan Ramadan. Jadi dari isu memuliakan bulan Ramadan, berbeza dengan puasa qada, ia tidak berlaku dalam bulan Ramadan. Sebab itu kita bahaskan tentang orang yang dah berpuasa selama 30 hari, kemudian dia balik ke Malaysia sebagai contoh, Malaysia raya esoknya. Maknanya dia dah sampai hari ke-31 dah. Dia kena puasa tak pada hari ke-31? Dia tak boleh puasa. Kerana puasa sampai 30 hari je. Habis tu dia nak buat apa? Dia kena tahan diri dia. Dia tak boleh beraya sebab Malaysia tak beraya. Dia tak boleh puasa kerana puasa paling tinggi 30 hari. Habis tu dia nak buat apa? Dia wajib menahan diri dia. Tak boleh makan, tak boleh minum. Tapi tidak dinamakan sebagai orang yang berpuasa. Dia wajib tahan diri. Kenapa wajib tahan diri? Memuliakan bulan Ramadan. Memuliakan bulan Ramadan. Oh, pernah terjadi pada Bonda. Tengok satu hari kan. Okay. Sebaik Brunei yang Malaysia sama kan Bonda? Tahun ni. Yang kedua ialah kerana dalam bulan Ramadan ni dia terhad. Bulan Ramadan ni 29 dan 30 hari je. Tapi qada Ramadan 11 bulan. 11 bulan qada Ramadan. Jadi di situ dua perbezaan yang jelas antara puasa Ramadan dengan puasa qada Ramadan. Maka pandangan kedua ulama menyatakan boleh kita membatalkan puasa qada namun tidak digalakkan ataupun makruh. Antara dua lah, antara tidak digalakkan ataupun makruh. Jadi kalau kita saja-saja contohnya puasa dah dan niat puasa qada tapi tengok orang duk makan. Sedap juga kita pun nak batalkan puasa kerana keliur dengan orang makan, itu makruh. Itu makruh. Tapi kalau kita tak tahan kerana cuaca panas, ya Allah panas sangat. Bulan Ramadan nak tak nak kita gagahkan diri macam mana pun. Apalagi semua orang puasa, kita gagahkan diri. Tapi dengan panasnya, tekak kita kering dan orang pun dah mula demam-demam kan. Malam berita TV, saya pula duduk di tempat servis kereta duduk dengar TV berulang-ulang. Siarkan keadaan di Kelantan yang panas, orang dah mula berasa inilah. Gusar dengan keadaan yang berlaku itu, kepada Allah kita berharap. Jadi kalau kita tak tahan, maka boleh kita berbuka, cuma tak cantik sahaja. Kalau saja-saja makruh. Itu pendapat yang kedua. Jadi dalam bab ini saya fikir lebih baik jangan kita membatalkan puasa qada, tapi apabila kita terdesak dengan kelaparan yang sangat, dengan suasana cuaca tu, bolehlah kita mengambil pandangan yang menyatakan dibolehkan cuma tidak digalakkan. Allahuakbar. Barakallahu fikum Bunda Azhar ya. Okey. Ada lagi ke? Siapa nama Zul Gagak ni?
Zul gagap pun. Kes bonda tu Ustaz, dia puasa 31 hari tu, kes dia macam mana ya, kes dia? Menahan dirilah. Hari ke 31 tu menahan diri. Dia tak dianggap sebagai puasa. Tak dapat pahala puasa lah kira-kira. Pahala menahan diri daripada arahan Allah tu je lah. Pahala menahan diri menghormati bulan Ramadan dapat. Pahala puasa tak dapat lah. Okay. Ada soalan lagi ke sahabat-sahabat? Mungkin sebab ramai puasa ni kot agak apa, koyu-koyu je masing-masing. Saya dia kalangan ibu-ibu lah, kalangan ibu-ibu. Rasa malu juga kita kadang-kadang nak cakap kita ni puasa. Sebab apa? Sebab orang lain dah habis puasa, kita puasa lagi kan. Jadi itu satu sudut kita malu nak kata kita tak puasa, tapi dengan ibu-ibu ni malu nak mengaku puasa. Sebab kata ya, tak ada puasa lagi rupa-rupanya. Orang lain dah habis nama dah. Itulah. Ramai tak habis lagi Ustaz. Kak Syidah tak habis lagi ya. Oh, Kak Syidah kaki puasa pun tak habis lagi. Lebih banyak Ustaz. Perempuan panjang daripada sambung kan? Daripada yelah, bersambung-sambung. Bersambung. Boleh dikatakan sebulan Ramadhan Syawal ni puasa lah. Ada puasa zaman jahiliah. Allah Akbar. Tapi itulah Alhamdulillah. Sambung tiap-tiap hari. Kita ada masa lama Alhamdulillah. Kita ada masa lama. Okay, ada lagi ke? 10:30 dah. So Alhamdulillah, kita pun sampai penghujung dia. InsyaAllah Ustaz, terima kasih. Jazakallah khairan khasra atas konsep pagi ini. InsyaAllah kita jumpa pada sesi akan datang lah. Dengan itu, kita end sesi kita dengan tasbih kafarah. Okay, subhanallah. Alhamdulillah. So, terima kasih sahabat semua-semua. Kita jumpa lagi ya pada minggu hadapan dengan topik seterusnya. Ustaz, Kak Syidah diberi idea oleh sahabat untuk order kitab seterusnya. Sebab kalau nak nunggu kan masih sebulan atau dua bulan kan kalau kita order buku ni Ustaz. Betul. Ya Ustaz, kalau kita order buku dah sekarang? Boleh. Okey. Nanti kita buka nanti lah dekat grup ini. Terima kasih Ustaz ya. Kita jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih semua. Dengan itu saya akan sesi pagi ini lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Syidah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Selamat puasa. Terima kasih.